Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam pengangguran, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Salam juga untuk Om, untuk Tante, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para remaja putri yang mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian dilimpahkan banyak rezeki dunia dan akhirat, dan semoga ya mudah-mudahan teman-teman selalu mau diberikan kasih sayang Allah ya dunia dan akhirat ya, dan harapannya mudah-mudahan juga penuh dengan kebahagiaan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bahagia ya kehidupannya ya, mudah-mudahan ya. Karena ada yang banyak duit tapi nggak bahagia gitu ya, banyak yang seperti itu ya. Harapannya banyak duit atau nggak punya duit ya kita hidupnya bahagia gitu ya teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari Kamis ya, sekitar jam 4 sore ya, 4 sore tanggal 31 Maret 2022 ya. Aku berkesempatan untuk sharing pengalaman, bukan mengajari teman-teman, juga bukan menggurui, tapi sharing pengalaman ya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, terkait apa sih ya yang ingin di-share pada kesempatan ini adalah bagaimana cara tangan pohon anggur itu diganti dengan masker COVID. Aneh ya, mungkin aneh ya, bagaimana tangan pohon anggur ya diganti dengan masker COVID ya. Nah, yang pertama adalah perlu kita pahami ya, di dalam situasi dan kondisi apapun ya, kita selalu mengejar kondisi ideal ya. Di dalam kondisi atau lingkungan keadaan dimanapun kita berada ya, selalu mengkondisikan apapun ya, keuangan, kesehatan ya, kendaraan, apa saja, selalu mengarah kepada kondisi ideal dalam satu atau banyak hal ya. Nah, pada kesempatan ini ya, kondisi ideal pohon anggur ya, terutama fokus kepada bibit ya, bibit ataupun yang sudah besar ya, sama sebenarnya ya, adalah adanya tangan pada pohon anggur, adanya tangan pada pohon anggur. Mohon maaf ya berisik teman-teman. Nah, pada kesempatan ini aku ingin teori dan praktek ya sekaligus ya, praktek. Di sini bisa kita lihat bahwa akar dari pohon anggur adalah kakinya ya. Akar dari pohon anggur adalah kakinya, kemudian batangnya primer atau sekunder atau tersier itu adalah badannya. Nah, sementara untuk kepalanya adalah daun-daunnya. Ini sih versi aku aja ya. Jadi daun-daun adalah kepalanya, akar adalah kakinya untuk menopang, gitu ya teman-teman. Nah, sementara ini tangan-tangan inilah ya, keberadaan tangan-tangan inilah yang tidak ideal pada pohon anggur, sangat tidak ideal. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan kalau untuk kita pengangguran. Jadi tangan dia untuk memegang itu mubazir, nutrisinya akhirnya ke tangan. Nutrisinya yang harusnya ke daun, dia ke tangan. Nutrisinya yang harus pertumbuhan ke atas, dia ke tangan. Nutrisi yang harusnya dia belok ke kiri kemudian menumbuhkan atau menyuburkan daun-daun ini, akhirnya ke tangan. Nah, ada baiknya tangan-tangan inilah kita ganti dengan apa?
dengan masker COVID. Nih, teman-teman. Tuh. Kok dengan masker COVID? Ya. Yang kita pakai adalah kawat ya, masker ini yang udah enggak kepake. Ini ada, ini masker bekas aku ya pakai ya. Nih. Kawat inilah yang kita pakai untuk tangan pohon anggur supaya nutrisi itu fokus kepada pertumbuhan. Artinya mempercepat pertumbuhan bibit pohon anggur. Mau bibit mau dia udah besar, yang dibutuhkan adalah nutrisi yang maksimal. Nutrisi yang maksimal kepada batang, kepada daun, kepada tunas-tunasnya. Nah, kembali lagi ke masker ini. Nah, ini adalah masker yang masker COVID yang udah aku nggak pakai. Nah, kita bisa pakai ini. Ya, kawat-kawatnya ini kita bisa pakai. Ya, biasanya itu kan pakai tali atau biasa kalau di pengangguran tuh yang udah pada canggih ya. Aku belum bisa beli ya. Harganya sih padahal cuma 100 lebih dikit. Ya, pakai tap tool ya. Tapi kalau teman-teman udah punya ya alhamdulillah, kan aku belum bisa beli ya teman-teman, sabar. Kita manfaatin aja yang ada. Nah, ini adalah masker yang udah masker aku yang udah nggak dipakai. Nah, ini udah ada contoh ya. Ya udah rusak ya. Ada yang udah robek ini ya, aku masih ikat ya. Masih ikat ya. Ya contohnya mana ya? Ini. Nah, ini ya. Robek tapi aku masih ikat tuh ya, mungkin memprihatinkan ya, tapi ya nggak apa-apa teman-teman, keadaannya kayak gitu nggak apa-apa. Nah, masker ini juga patokan aku menggantinya itu bukan lifetime-nya dia, bukan. Biasanya kan kalau masker medis kayak gini kan 10 jam atau 12 jam ganti, dibalik atau dibuang atau ganti baru ya. Kalau anak-anakku sih ganti-ganti semua nih, tapi kalau aku nggak, patokan mengganti masker apa, aduh maaf jatuh teman-teman. Atau kan ketika aku mengganti masker, ketika napas aku udah berat, napas aku udah gak bisa dipakai buat nyedot udara, artinya cenderung lebih menyebabkan kematian kepada aku karena gak bisa nyedot udara. Seperti itu ya teman-teman, jangan dicontoh ya kalau misalkan gak baik, tapi ya gitu. Sebenarnya stok masker ya dapat sih ya, dapat kadang-kadang dari kelurahan, dari RT itu ada sih, cuman jangan dicontoh ya, nggak baik. Intermezzo ya teman-teman, kembali lagi ke topik ya. Nah, kawat-kawat inilah yang aku gunakan ya untuk mengkait, mengganti tangan pohon anggur. Karena apa? Karena adanya tangan pohon anggur ini adalah kondisi tidak idealnya dari pohon anggur. Kalau bisa sulur-sulurnya tuh dibuangin. Artinya bahasa yang lain adalah sulurnya buang-buangin gitu. Nanti insya Allah ada komparasi ya, pertumbuhan antara tanaman anggur yang tetap dipelihara ada sulurnya dengan tidak. Gitu. Nah, oke ya. Sekarang kita langsung praktek. Karena aku tangan satu ya, aku langsung praktek bagaimana cara memanfaatkan kawat bekas masker COVID ini untuk mengganti tangan pohon anggur. Oke ya. Nah, kita langsung ke lokasi. Senjatanya apa? Seperti biasa ya. Nih teman-teman. Rasengan. Nah, ini adalah senjata kita nih. Senjata untuk menghilangkan tangan-tangan mereka. Nah, oke ya. Pelan, mohon maaf ya teman-teman kalau bergerak-gerak. Nah, di sini aku kasih contoh, cuman tadi aku udah sempet buat tapi keburu hujan. Nah, inilah kondisinya nih teman-teman. Nah, ini udah aku ikat, tapi selalu dikontrol ya, takutnya kecekek akhirnya dia mati ya. Nah, sulur inilah yang dibuang-buangin, tadi udah aku buangin ya teman-teman ya, sulur-sulur ini tangan-tangannya nih, ini udah aku buang-buangin juga, udah aku potong. Nah, aku kasih tahu juga yang banyak nih terdapat tangannya ya.
Nah, pada kesempatan ini aku sempat nih. Nah, ini teman-teman. Tuh. Tangan ini yang menghambat pertumbuhan, membuang nutrisi itu. Kita potes-potesin, teman-teman. Nih. Tuh. Kita buang-buangin ya. Ini sepertinya tunas air. Dia mau bikin tersier atau biarin dulu deh. Ini kita buang. Ini juga kita buang. Ini kita buang, nanti kita ganti pakai kawat bekas masker COVID gitu. Sebenarnya bukan masker itu ya, teman-teman. Udah keterlaluan itu, udah jadi kayak keset. Jangan dicontoh yang enggak baik ya, teman-teman. Nah, ini juga itu masker apa keset katanya tuh, ya ampun. Tapi masih bersih, teman-teman. Bersihnya apa? Cuman debu. Kalau debu kan suci ya gitu. Terus wangi juga gitu. Wangi juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita potong, kita buang. Ini juga ada nih. Ini kita buang ya. Nah, ini juga nih ada nih. Kita buang-buangin aja ya tangan-tangannya dia. Supaya nutrisinya ke pertumbuhan. Ini juga kita cek lagi ada nggak ya. Aduh, udah nggak ada. Nah, ini ada lagi nggak nih. Nah, kita pada saat ini ya teman-teman fokus pada sulur ya, fokus pada sulur. Oke, coba kita lihat ke pohon yang lain. Nah, ini teman-teman, sulurnya ini kita potong, kita hilangin tuh ya, supaya dia cepat ngacir. Nah, ini nanti diganti pakai kawat masker COVID, itu lebih mudah sih. Pakai benang juga nggak apa-apa, tapi memanfaatkan bahan barang-barang yang ada nih. Ini juga nih teman-teman nih, udah megang gini nggak apa-apa kan, dia putus langsung, putus hubungan. Nah, ini juga nih teman-teman, waduh, dia sampai kayak gini ya. Tuh, sampai kayak gini nih teman-teman, kita potong. Wah, ini sampai kayak gini nih teman-teman, sulur-sulur ini nih sayang nutrisinya, yang harusnya buat pertumbuhan tapi buat megang gitu. Oke ya, mudah-mudahan klu-klunya dapet ya teman-teman. Ini juga tuh ya, tuh. Ya, ada lagi nggak nih? Oh, ada lagi nih teman-teman. Nih, ini ada. Kita potong. Ini juga nih. Ini kita potong lagi, ya. Nggak perlu ada. Ini juga. Tuh. Ya. Hal sepele sebenarnya, tapi bermanfaat banget. Kadang-kadang kalau bukan penghobi anggur, bingung, wah, sampai seperti itu ya, katanya gitu. Loh, kok sampai seperti itu ya? Iya, yang seperti itu pak. Nah, kira-kira cukup ya teman-teman, teori dan praktek ya, cara mengganti tangan anggur dengan masker COVID gitu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat menanam, hijaukan bumi, semoga menjadi amal jariah kita di akhirat ya. Demikian ya teman-teman, kalau ada yang salah itu datangnya dari aku, kalau ada yang benar selalu dari Allah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.